that's for sure. Cause I've never been the type to break up a happy home. But something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, Yuki, what's it gonna be? You say, this is so beautiful. Sing it to me, baby. No matter what I do, hey. All I think about is you. Okay. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. Kakak atau apa? Iya. Dari kakak. Nah. Pacaran ya? Pacaran. Wow. Tapi kalian udah beatbox udah lama banget? Udah lumayan. Lumayan. Tapi hari ini kita juga kedatangan para sang juara yang syamik-syamik banget. Tapi sebelumnya kita mau ucapin terima kasih. Iya, terima kasih. Ayuki, Kaboy. Oke, okay, pasti. Yeah. Thank you. Bye. Bye, silakan. Wow. Oh my god, very fun. That was fun. That was a good opening. That was pretty fun. Lo liat deh, baju gue kalau lo liat, army. Yo, lo liat gak? Gue kayak mau naik gunung, man. Lo kayak mau naik gunung? Gue juga. I wanna go up a mountain. Gue tidak lupa sepatu naik gunung gue. Tinggal nyalain kembang api atau kembang api. Api unggun. Dan juga buat kalian yang lagi nonton di rumah, lihat dong peserta-peserta gue hari ini. Semuanya kayak mau naik gunung kita. Hey! Keren banget. Dan pastinya, boy. Acara musik atau di acara apa sih? Ini acara serba bisa. Oke. Okay. Kalian sekarang lagi nonton, siapa mau jadi juara? Aku mau jadi juara. Jadi hari ini kita ini kedatangan teman-teman kita semua, ini semua pencinta alam. Dan pastinya untuk peserta hari ini 15 orang, siapa aja sih? Ini dia, silakan. Kita masuk ke babak yang pertama. Di antara 15 peserta yang di sini hanya 6 yang bisa maju ke babak berikutnya. Kita mau masuk ke babak SD. Peraturannya seperti ini. Rules babak SD atau seleksi dasar. Peserta menjawab dengan gadget yang sudah disiapkan. Setiap pertanyaan bernilai 1 poin. Peserta cukup pilih jawaban A atau B. 6 orang dengan poin paling tinggi dan tercepat akan lolos ke babak berikutnya. Dan 2 orang dengan poin paling tinggi berhak menjadi kapten tim dan memilih anggotanya. Here we go. Untuk babak yang pertama, good luck. Welcome to babak SD Seleksi Dasar. Pertanyaan pertama. Pulau terbesar di dunia adalah A. Solomon atau B. Greenland. Lembaga yang membina kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan dunia adalah A. UNESCO atau B. IMF. Bunga tulip berasal dari negara A. Belanda atau B. Turki. Percakapan dalam suatu drama disebut A. Naskah atau B. Dialog. Penemu radio berasal dari negara A. Italia atau B. Inggris. Danau terluas di dunia adalah A. Victoria, B. Kaspia. Burung yang menjadi lambang kantor pos Indonesia adalah A. Merpati atau B. Walet. Dan itulah semua pertanyaannya untuk babak SD. Langsung saja kita lihat 6 peserta yang lolos maju ke babak selanjutnya. Jika kalian nomornya dipanggil, silakan bergabung di sini ya. Good luck. Silakan. Nomor 5 dan 9. Oh, 5 dan 9 silakan. Nomor 4 dan 10.
calon peserta, calon sang juara. Gua gak tahu kenapa Yuki ya, tapi hari ini gua lagi good mood banget. Lagi good mood banget? Happy banget. Bagus dong. Happy, gua pengen kerja kayak gini setiap hari. Iya sih, karena kan maksud gua kayak kita pagi-pagi buat pemirsa yang di rumah juga kita harus memberikan efek-efek good mood. Betul. Tapi 6 peserta kita nih apakah lagi good mood? Semoga ya. Oke, tapi sebelumnya kita membagi kelompok, tim A dan juga tim B, kita harus mengucapkan bye-bye terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang tidak berhasil melanjutkan. Terima kasih guys. Oke, sekarang kita sudah bersama 6 calon sang juara. Yap. Dan pastinya dengan nilai yang paling tinggi ada nomor 9 dan juga nomor 4. Ada Jaslyn dan juga Nurmala sebagai ketua tim A dan juga tim B. Baik, sekarang masing-masing tim udah berdiri di podiumnya masing-masing. Ada tim A di sana, lidera Nurmala dan Jaslyn di tim B. Untuk ini kita masuk ke babak SMP, yaitu seleksi memilih peserta. Tapi peraturannya seperti apa? Kita lihat dulu. Rules babak SMP atau seleksi memilih peserta. Di layar sudah ada 10 kategori soal. Masing-masing kategori memiliki nilai yang berbeda-beda. Peserta mengumpulkan poin dengan cara memilih kategori, kemudian menjawab kategori sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit. Jawaban yang kami ambil adalah jawaban dari kapten tim. Waktu berjalan ketika host selesai membacakan soal pertama. Kita udah paham, kita langsung mulai di tim A yuk ya. Let's go, gak sabar. Inilah babak SMP seleksi memilih peserta. Silakan Nurmala dan tim, kategori yang pertama. Waktu dimulai. Apa? Yaudah. Hiburan. 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 Siapakah pencipta komik One Piece? A. Eiichiro Oda atau B. Masahi Kishimoto? Apa? B. Salah. Lanjut. Salah, lanjut. Oh, enggak usah. Lanjut. 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 Pilih dunia. Apa singkatan Southeast Asia Treaty Organization? A. NATO, B. SEATO. SEATO. Betul. Betul. Lanjut. Sejarah. Olahraga. Olahraga. Olahraga kejuaraan tertua di bidang olahraga bulu tangkis. A. All England, B. Thomas Cup. Thomas Cup. Salah. Lanjut. Lanjut. Ayo, mau pilih apa? Politik. Politik. Di politik ada hak warga negara atas pengembangan diri dan pendidikan dijajarkan. Dijabarkan dalam UUD 1945 dalam pasal A 28C paragraf atau B 28I paragraf 4. A. Betul. Lanjut. Kuliner. Kuliner. Apa? Kuliner. Kuliner. Apa nama sebutan mie saus pasta kacang kedelai hitam yang berasal dari Korea Selatan? A. Jajangmyeon. Minyon. Ya, sorry banget. Habis. Habis. Sorry, waktunya habis. Kita lihat ya skor kalian berapa ya. Untuk tim A, skornya adalah 90. It's okay. It's okay, it's okay. Smile, like me. Smile all the time. Yes. Happy always. Oke, kalau begitu kita sekarang masuk ke tim B. Poin yang kalian harus kalahkan adalah 90 poin, oke? Ya. Kategori akan kalian pilih, langsung pertanyaannya keluar. Silakan. Politik. Politik. Lembaga suprastruktur politik adalah A. Presiden atau B. Partai politik? A. Presiden. Betul, lanjut. Science. Organel yang mengandung enzim pencernaan yaitu A. Lisosom atau mitokondria? B. Salah. Lanjut. Posisi di Indonesia menjadikannya sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan dunia. Hal ini merupakan dampak posisi Indonesia apabila dilihat secara A. geologis atau B. geografis. B. geografis. Betul. Betul, lanjut. Sejarah. Sejarah, orang Spanyol yang memprakarsai penjelasan samudra pertama kali adalah A. Christopher Columbus, Vasco da Gama. B. Salah. Lanjut. Seni budaya, Bon Odori merupakan tarian tradisional berasal dari negara A. Turki, B. Jepang. B. Jepang. Betul. Betul. Lanjut. Olahraga. Olahraga. Apa nama olahraga di mana dua regu dengan masing-masing 7 pemain yang berusaha memasukkan bola ke gawang lawan? Handball, basket. B. Basket. Betul. Salah. Salah. Lanjut. Hiburan. Apa lagu pertama di debutnya Blackpink? A. As If It's Your Last atau B. Bumbaya. Bumbaya. Betul. Abis.
habis waktunya. Tadi mau jawab aku. Mari kita lihat skor dari tim B. Apakah bisa mengalahkan 90 poin dari tim A? Yes. Kita tadi lumayan nge-rap sih. Skornya adalah tim B 140 poin. Wow. Sangat jauh dari tim A. Wow, luar biasa banget. Yes. Tim B, congratulations. Kalian yang akan maju ke babak berikutnya. Untuk tim A. Terima kasih udah ikut bermain hari ini. Terima kasih. Bye bye tim A. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan celebrate bersama. Kita melihat tim B maju ke babak berikutnya. Mau lihat mereka akan sejauh apa? Jangan kemana-mana. Tetap di quiz. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Meriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.